Oke guys, selamat datang kembali di channel saya. Masih bersama saya Jay. Oke teman-teman, lanjutin lagi ya. Kita tinggal dua kali episode lagi teman-teman kayaknya. Oke, sekarang kita melawan Labyrinth Ruler dulu ya teman-teman. Habis itu ke Isis ya. Isis Star. Oke, ini dia labirin seperti biasa ya. Masih pakai ada reptil, reptil, serpent marauder. Kita langsung saja kita ini dulu set dulu si Candle of Fate. Oke, invade. Oke, itu monster ya teman-teman pasti karena attack-nya berkurang. Oke, Savage Defenses rest body head langsung aja. Oke, please. Oke, power increase ya, monster-monster warrior yang di sini tuh itu ya teman-teman, Blackcaster Soldier apa itu ya, dia punya nih. Oke, ada resiko di head lagi, kita fusion aja ke power increase aja ke serpentine princess. Oke, di sini attacknya 2600, defense nya 3200. Oke, di belakangnya itu magic ya teman-teman, ataupun trap ya. Oke, kita set aja di sini si apa nih, mana terbang. Oke, invade. Kalau itu monster insect teman-teman. Ya, karena langsung ini. Oh, dungeon worm ya teman-teman. Itu dungeon worm ya. Ya serangga. Wah, ada kan es tremble. It's okay teman-teman. Kalau kita set, oh nanti mati ya. Ini aja Crocodilus. Oke, nggak takut. Kita kesini aja deh. Monster insect tadi ya teman-teman, bisa berjalan di labirin terus langsung mati sih. Karena efek teknik kita berarti itu dungeon worm ya. Gak apa-apa lah kapal dari situ. Oke, kita rubah tirenya aja. Burning land. Oke, saya maju. Oke teman-teman, apakah dia berani menyerang teman-teman? Oke, nice menyerang. Aduh, itu mati Crocodile pasti. Princess, a warrior of tradition then. Ya, Crocodile. Oke, itu apa ya teman-teman? Ini dah. Kita buang ini sama ini. Kita menyerang pakai Emperor. Mungkin Cross Breaker teman-teman. Oh, apa ini? Invigoration kah? Labyrinth Wall, oke, nice. Oke, itu si Wushedo ya buat teman-teman. Aduh, nyerang langsung ya.
ada ini teman-teman. Oke. Ini warrior kan? Iya. Kita aktifin darkness approaches. Biar dia menyerang teman-temannya. Si Serpentine Princess kita. Terus kita pakai si Magician of Fate ya tentunya. Oh, nggak berani nyerang teman-teman. Oke, kita save back dulu deh. Oke, face. Oke, yuk, nyerang yuk. Oke, nice. Dia berani menyerang. Nama 900. Mantap. Harusnya menang sih. 2900. Pas. Oke, ini dia boleh shadow, teman-teman. Pas 2900 aku menang teman-teman ya. Oke, lanjut lagi bro. Kita melawan Istal di sini teman-teman. Satu lagi ya. Habis itu kita melawan si Richard Slicer of York. Oke, kita lanjut. Understand penyelidikan. Terus spend dulu ya, maju. Dia pakai monster ini ya teman-teman, dragon ya, apa thunder dragon ya, ini thunder dragon. Terus ada si apa itu ya, aqua dragon ya teman-teman ya. Yang perlu diwaspadai itu mirror wall. Ah, spell bind mungkinkah? Magic train ambil dua. Coba kita coba punya dua dengan. Oke, coba kita maju nih. Langsung ping spell bind. Oke, dapat kartu tersembunyi ya. Itu spell banyak ini teman-teman, unlimited. Coba kita maju lagi teman-teman. Ini monster apa ya, aku akan teman-teman. Coba ya kita lawannya. Oh, monster aqua ternyata di spell by teman-teman. Head Archer Rigor. Ini buang aja, buang-buang. Kita keluarin si main ini terbug. Kita maju aja. Kalau dia ngeluarin monster langsung dispel pen teman-teman.
Kling, ceder. Aktif banget ya. Tembak aja lah. Maiden of aku ternyata. Nah, kira tempo si ini terbang. Oke, ada Serpent dan Princess lagi. Kita keluarin aja langsung. Langsung aja Spellbind. F, oh bukan ternyata. Bukan besar aku ternyata. Oke, serang aja langsung. 3000 Fairy of the Fallen. Oh, tech leader-nya ya. Oke, kita shadow spell. Nah, jangan lupa kambingin 1600. Gini aja deh. Burning Land kita aktifin. Oke, dia Holy Grace, tapi tech leader kita efeknya aktif. Kling. Mantap. Oke, dia nyerang. Itu si Serpent ya, namanya Seeking Dragon. Jadi dia nggak kena efek tech leader kita ya. Oke, ada ini teman-teman. Kita aktifin si Darkness Approaches buat nutup semua. Kling. Kita serang pakai ini dan 1500 doang. Starboy menang sih ini dan udah. Oh, 3500. Mantap. Gampang sih, dan kita kebantu sama efek tech leader kita, tentunya ability ya, ability tech leader kita. Fairy of the Fountain, Fairy of the Fountain. Allah. Oke, satu lagi ya teman-teman, kita melawan si Richard Slyson of York. Kita dipercepat aja teman-teman. Oke, langsung aja. Salah si Richard Slyson of York. Push. Oke, langsung aja maju kita teman-teman, yang takut buang-buang aja langsung deh kayaknya deh. Kuribo maju aja, nggak apa-apa, nggak takut, nggak bakal kena damage ya karena efeknya. Panther Warrior. Oke, dia langsung serang aja pasti. Oh enggak. Oke, maju. Oke, nice. Ada Serpent Marauder, mungkin kita save di sini Serpent Marauder biar nggak bisa jalan ke petak ya masternya lawannya. Nggak bisa dong. Oke, ada Drow Resort. Sini kita set dulu aja Horus Kaisin. Terus naik 2400 doang, kalem lah. Oke, kita langsung aja. Ini bisa power case ini gak? Oh bisa.
Oke, nambah 1.500 jadi 3.500. Oke, dia nyerang ke depan 1.500. Lumayan 1.100 ya. Jadi dia sekubus naik. Oke, ini The Emperor of the Land Sea, keluarin tsunami. Seribu lima puluh. Oke, ada Candle of Fate ternyata dia ternyata. Terserang aja nih apa nih? Oh, First Breaker ternyata teman. Aduh, kita harus cepat-cepat beli itu sih. Candle of Fate nih teman-teman. Aduh ya 100. Ini serang aja lah. Kang gaining gen, oke. 3. Sama kayak creep boy ya ini efeknya ya. Nah, bakal kena damage. Oke, saya harus maju. Saya mau maju ya buat ada sebek. Aduh, berkurang 200 teman-teman. Oke, maju. Buribu biarin situ aja nggak apa-apa. Oke, kita serang si ini teman-teman. Oh, yang bukan dia. Oh, aja. Kita aktifin dulu si Sebek Blessing. Ya, nyerang. Aduh. Aduh, bergerak seratus lagi teman-teman. Ya kalau dia maju kena shadow spell dengan oh enggak ya udah berarti kita sini ke sini ini shadow spell maju oh dapat school guardian teman-teman. Ya, aktifin aja share blessing. Oke, 3.100. Udah sih menang ini mah udah gampang, gampang. Kita loket lagi coba. Kita oh gini ya udah kayak dapet udah menang teman-teman Emperor of the Land and Sea promosi ya naik pangkat Painter Warrior, oke dapat
Jackpot Bold Escargot coba. Oke ya teman-teman, kita sudah ngalahi 3 musuh kita teman-teman. Kita akan majukan lagi nanti yang melawan si Seto Kaiba Blue Eyes White Dragon teman-teman pastinya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini untuk mengikuti video-video saya selanjutnya yang bakal lebih seru. Oke teman-teman, terima kasih, sampai jumpa lagi dan bye-bye.